Kami hadir di tengah Anda. TV channel rakyatmerdekanews.com. Sajikan berita bukan hoax. Satuan Reserse Narkoba Polres Depok yang telah melakukan pengungkapan kasus narkoba yang spektakuler, jumlahnya cukup fantastis, ada 258 kg sabu. Kasus ini bermula dari pengungkapan dan penangkapan 6 orang tersangka dari 5 laporan polisi dengan barang bukti 25 gram sabu. Ini membuktikan bahwa ketika kita bekerja dengan serius dan bersungguh-sungguh, pengungkapan kasus besar bisa dimulai dari pengungkapan kasus kecil. Dari perungkapan 5 LP tersebut, kemudian tim Reserse Narkoba Polres Depok melakukan pengembangan ke Kota Padang dan berhasil mengembangkan dengan menangkap satu orang tersangka atas nama Edi Pranoto dan satu orang masih DPO. Berhasil disita 44 kg sabu. Dari Padang kemudian dilakukan pengembangan lagi ke daerah Pekanbaru, Provinsi Riau, untuk mengungkap jaringan yang ada di atasnya yang mensuplai sabu ke kelompok di Padang dan di Jakarta. Dari hasil pengembangan, pada tanggal 1 Februari 2021 di Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, tim berhasil menangkap 3 orang tersangka atas nama Junaidi, Zulkarnain, dan Eko Saputro. 3 tersangka lainnya DPO dan saat ini masih dikembangkan dan dilakukan penyelidikan. Barang bukti yang berhasil disita di wilayah Pekanbaru sebanyak 258 kg. Seperti yang kita lihat di depan ini, inilah barang bukti sabu yang berhasil diungkap oleh rekan-rekan dari Satuan Reserse Narkoba Polres Depok. Pasal yang dilanggar adalah pasal 114 ayat 2 atau pasal 112 ayat 2 Undang-Undang Nomor 5 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman mati. Jika 1 gram dapat digunakan oleh 8 orang, maka dari pengungkapan ini dapat diselamatkan jiwa manusia sebanyak 2.416 jiwa. Ini barangkali rekan-rekan sekalian,
upaya-upaya yang telah dilakukan oleh rekan-rekan kita dari Polres Depok. Ini adalah upaya kita untuk terus menekan peredaran gelap narkoba menuju Depok yang zero peredaran narkoba.